Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mandala Kos TV bersama saya Johan. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di pasar lama, tapi pasar lamanya bukan di wisata kuliner pasar lama ya. Kalau wisata kuliner ada di balik bangunan ini ya. Ini yang di tepi sungai Cisadane ya. Biasanya dulu waktu saya kecil kalau nyebrang ke sana pakai perahu ya. Disebutnya Eretan Karawaci ya, daerah Karawaci ya. Nah, sekarang ada jalan raya di situ ya, di seberang situ. Oke, kita menuju jalan raya baru di Karawaci. Kalau saya baca petunjuknya sih bisa menuju Cikokol ya. Coba kita telusuri jalannya nanti. Dari sini lurus saja, nanti sampai ketemu jembatan kita belok kiri. Nah, itu sungai Cisadane. Jalan rayanya masih sepi ya. Kita belok kiri ya, ada jembatan, belok kiri. Nah, selesai jembatan nanti kita belok kiri lagi ya teman-teman. Sebentar ya, saya ambil foto dulu. Oke teman-teman, kita lanjut. Dari jembatan belok kiri, lurus saja. Ini dulu daerah Karawaci ya. Karawaci sama Pasar Lama berseberangan ya. Jadi dulu kalau dari Pasar Lama atau dari Karawaci biasanya naik perahu ya, suka ada perahu-perahu kecil ya. Nah, ini Sungai Cisadane atau Kali Cisadane. Nah, udah jalannya, udah jalan hot mic ya. Semakin maju Kota Tangerang. Saya bangga jadi orang Tangerang. Tuh, masih banyak rumah-rumah ya. Udah ada tembok pembatasnya ya. Nah, tadi kita di sana teman-teman. Dari sana. Nah, ini ada petunjuk lurus. Oh, bukan lurus ya, belok kiri Cikokol, Karawaci, Ciledug, Pasar Baru, Tangerang. Kalau belok kanan terus ke kanan lagi Pasar Baru, Tangerang. Kalau belok kanan ke Cimone, Jatiuwung, Serang. Coba kita belok kanan ya, ke daerah Cimone.
Oh, ini tembus-tembus di sini benar. Di Karawaci ya, tembus-tembusnya ya. Jalan raya apa ini? Jalan raya ya, namanya Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang. Kota Tangerang. Oh, bisa sampai sini ya, teman-teman. Jadi cukup ringkas ya. Daripada kita nggak belok kiri habis jembatan, kalau mau ke Karawaci biasanya lurus dulu ya. Harus melewati pos atau rumah sakit Sari Asih kalau mau ke sini. Cukup singkat jalannya ya. Di Karawaci ini banyak showroom mobil ya. Ada Indomaret. Banyak jual beli mobil di sini. Daerah jual beli mobil. Nah, kita putar balik aja ya, teman-teman. Itu bisa juga tembus ke Cimone ya. Atau ke Cikokol ya. Jadi kalau belok kiri, kita ada di Jalan Imam Bonjol, Karawaci. Nah, showroom mobil lagi. Ini baru jam sekitar jam 9 pagi ya. Karawaci juga jalannya udah ini ya, udah lebar ya, Jalan Imam Bonjol. Nah, ini ada masjid. Nah, tadi kalau kita belok kanan, tadi kan kita belok kiri ya, ke arah Cikokol. Kalau belok kanan, tembus di Jalan Imam Bonjol Karawaci menuju Cimone juga, bisa ke arah Serang. Jadi tepatnya jalan baru itu kalau kita mau cepat-cepat ke Karawaci ya, atau menuju Cikokol, kita belok kiri. Ini Jalan Merdeka. Kita lurus saja, sudah daerah Cimone ya, arah Cimone ya. Ini masih pos Pasar Baru. Kita lurus saja. Alfamidi. Gang Sinar Hati ya. Merupakan jalan alternatif gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih and bye-bye. Dadah.